Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ginugraha dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 4 Tambun Selatan. Kali ini saya akan menampilkan video ujian praktek kimia saya materi sel volta tentang sel baterai berbahan alam dari jeruk nipis. Kali itu, mari kita simak videonya. Sel Galvani atau sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari reaksi redoks yang spontan. Reaksi redoks yang spontan dapat menghasilkan energi listrik. Sel volta ini ditemukan oleh Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kali ini adalah 6 buah jeruk nipis, 6 buah uang logam tembaga, 6 buah paku, 1 buah lampu, cutter, dan 8 penjepit buaya. Ambil sebuah jeruk nipis, lalu iris menggunakan cutter. Lalu ambil uang logam tembaga dan masukkan ke dalam irisan tersebut. Setelah itu, tancapkan paku besi ke sisi yang berlainan. Usahakan paku dan uang logam tembaga tidak bersentuhan. Lakukan hal yang sama dengan 5 jeruk lainnya. Langkah selanjutnya, susun ke-6 jeruk nipis menjadi rangkaian seperti berikut. Perhatikan sambungan antar kabel agar lampu dapat menyala. Oh iya, pada praktikum kali ini, paku besi bertindak sebagai anoda dan uang logam tembaga bertindak sebagai katoda. Mengapa lampu dapat menyala? Elektron dapat mengalir dari elektrode Fe ke elektrode Cu, karena logam Fe melepaskan elektron, yang artinya mengalami oksidasi dan berubah menjadi ion Fe2+ yang larut. Elektron yang dilepas oleh elektrode Fe pada reaksi tersebut akan ditangkap oleh ion tembaga Cu2+, dan selanjutnya terjadi reaksi reduksi, di mana Cu2+ menjadi logam tembaga yang mengendap. Elektron yang dilepas oleh Fe dan ditangkap oleh ion Cu2+ tersebut bergerak melalui penghantar menggunakan kabel, sehingga menimbulkan arus listrik yang dimanfaatkan untuk menyalakan lampu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.